Baru-baru ini sebuah unggahan yang menayangkan seekor monyet tampak pasrah dipakaikan makeup menjadi perbincangan warganet. Monyet yang diberi nama Baim Junior ini hanya bisa pasrah ketika dirias oleh pemiliknya. Mengutip akun TikTok @miapicasso, salah satu pengguna Twitter @indiratendi mengecam tindakan yang dilakukan pemilik monyet tersebut. Menurut Indri, hewan yang harus diberikan kebebasan agar dapat berperilaku layaknya jenis mereka dan tidak etis untuk diberikan riasan wajah. Melihat unggahan itu, warganet lantas beramai-ramai melakukan aksi report video tersebut di TikTok dengan tujuan agar sang pemilik akun tak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu, warganet pun berharap adanya regulasi terkait hewan peliharaan agar tak terjadi hal-hal seperti itu lagi ke depannya.